bahwa ternyata upah 2021 ini belum dinaikkan. Yang mana hari ini sudah bulan ketiga di 2022. Yang artinya sudah 15 bulan belum dinaikkan upahnya. Benar? Benar enggak? Benar enggak? Ya. Ini adalah pecutan buat saudara-saudara solidaritas bahwa masih ada anggota FSMI yang 15 bulan upahnya belum dinaikkan. Tentu ini sangat apa ya, miris nih buat kita khususnya ubah mindsetnya. Karena ya kata nggak ada juga, oh manajemen nggak ada, yang menjadi tulisan di manajemen. Dengarkan, tolong berikan upah kawan-kawan PUKT Plus 2001-2022. Karena kalau tidak, maka eskalasi masa akan lebih besar lagi di hari-hari yang akan datang di PUKT Plus ini kawan-kawan. Kalau tidak diberikan, boleh jadi nanti dari Toyopas ini akan kita jadikan pergerakan perlawanan upah murah yang ada di bumi Bekasi kawan-kawan. Bersama kawan-kawan yang lain pada hari kemarin, berharap bahwa manajemen mendengar dan mengabulkan tuntutan kawan-kawan PIPO Toyo Plus. Namun kami dapat kabar bahwa dalam perundingan itu tidak menghasilkan apapun, suatu apapun. Kecuali ketua kawan-kawan diinformasikan bahwa dari perundingan itu kembali menemui jalan buntu atas deadlock. Dan untuk itu kita bersama-sama kawan-kawan yang lain, kawan-kawan solidaritas yang lain, kita sampaikan dan ketua ini sampai tiba-tiba diberikan, kami pun tidak akan mundur selangkah pun seperti kawan-kawan PUKT Plus sebelum haknya diberikan kawan-kawan. Semangat, semangat. Tapi jangan lupa di dalam ikhtiar kita, kita harus libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan PUKT Plus diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dapatkan hasil yang terbaik di dalam meja perundingan, diskusi dan yang lain-lain. Kalaulah sudah meja perundingan itu tidak mendengar suara dan kata-kata kita, maka aksi mogok total salah satu senjata pamungkas untuk memenangkan perjuangan ini kawan-kawan. Satu orang mundur dari angka perjuangan ini, maka itu awal kehancuran dari kawan-kawan. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Tapi jangan lupa saling menyemangatin satu sama lain.